Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak dimanapun Anda berada, salam satu hobi, salam ngarit. Oke rekan-rekan ternak, nah ini adalah pagi hari di kandang kami ya, di kandang kami Aris Mania Sapi. Nah pagi hari ini ada menu rumput ya. Nah ini jadi di kandang kami memang kami biasakan agar sapi mau makan seadanya ya teman-teman. Kalau ada rumput ya rumput, misal kalau ada jerami ya jerami. Kalau pas nggak ada momol tebu ya momol tebu. Ya sebisa mungkin memang kami biasakan untuk minum apa makan seadanya. Jadi kalau sapi sudah terbiasa untuk makan apa adanya pasti akan terbiasa ya. Karena sapi adalah hewan yang penurut bila dilatih ya teman-teman. Ini di kandang sederhana kami ya teman-teman. Kandang kecil, kandang sederhana. Ya intinya kami saling sharing-sharing ya, berbagi pengalaman gitu. Buat rekan-rekan yang ingin sharing-sharing bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, gimana untuk sapi-sapinya? Ya, tunggu di kolom komentar ya, teman-teman. Ini si Briwok ya ini. Yang usaha saya jadikan sapi binaraga ya ini. Ini dari lehernya sudah mulai ya sedikit demi sedikit menjadi bulat untuk ke belakangnya ini sedikit demi sedikit mulai mengisi untuk jadi sapi binaraga. Ya ini hanya usaha ya teman-teman. Semoga ya bisa berhasil menjadi sapi binaraga. Kemudian ini si mental ini. Lagi musim lalat ini teman-teman, jadi kami belum semprot dengan obat tambah super. Mungkin nanti akan saya semprot dengan obat anti super karena ini banyak lalatnya ini. Untuk pagi ini di kandang kami hanya ada menu rumput ya ini teman-teman. Hanya ada menu rumput. Oke, salam ngarit buat teman-teman yang ada di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, Bali, Madura.
Salam ngarit buat rekan-rekan semuanya. Semoga sehat selalu. Untuk kandang sederhana kami ini hanya ada 5 ekor ya teman-teman. Hanya 5 ekor sapi. Untuk jenis-jenis sapinya ini ada Limousin, Simmental, Pegon Limousin ya teman-teman. Nah, ini si Priok ini yang paling besar ya ini. Untuk si Priok ini makannya dan minumnya memang sangat bagus. Jadi untuk perkembangannya memang agak cepat ya. Oke rekan-rekan ternak dimanapun Anda berada, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit.